Hai 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 para pecinta drama Korea, kali ini Mobi Drakor akan membahas rekomendasi drama Korea yang akan tayang Januari 2023. Namun sebelum lanjut, silahkan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan info seputar drama Korea terupdate dari channel ini. Berikut ini adalah 3 rekomendasi drama Korea yang akan tayang pada Januari 2023. 1. Pong Dejeon Psychiatrist Season 2. Musim kedua Pong Dejeon Psychiatrist melanjutkan kisah seorang dokter jenius dari keluarga kerajaan era Joseon yang diusir dari istana setelah terlibat dalam konspirasi. Kehidupan sang dokter kemudian berubah setelah dia bertemu guru eksentrik dan putrinya di desa Gaesu. Ia pun berubah menjadi dokter sejati yang bertujuan menyembuhkan penyakit dan hati manusia. Pong Dejeon Psychiatrist 2 kembali dibintangi Kim Min Jae, Kim Hyang Gi, Kim Sang Kyung hingga Kang Yeon Suk. Pong Dejeon Psychiatrist 2 tayang setiap Rabu dan Kamis mulai 11 Januari 2023. 2. Kokdu Season of DT. Drama ini mengisahkan Kokdu, malaikat pencabut nyawa yang dikutuk menjadi manusia dalam bentuk seorang dokter bernama Do Jinwoo. Suatu hari, Jinwoo bertemu seorang dokter bernama Han Gijol. Pertemuan itu memicu berbagai perubahan besar yang berdampak bagi kehidupan masing-masing. Drama ini juga turut dibintangi Kim Da-som, An Woo-yeon, Kim In-kwon hingga Ko Se-yeon. Drama ini dijadwalkan tayang setiap Jumat dan Sabtu mulai 27 Januari 2023. 3. Can We Be Strangers? Can We Be Strangers merupakan drama Korea yang dibintangi oleh Kang Sora, Jang Seung-jo, dan Jo Eun-ji. Drama Korea ini berkisah tentang mantan suami istri yang sama-sama pengacara yang berspesialisasi dalam urusan perceraian. Suatu ketika mereka berdua harus berhadapan dalam pengadilan karena menangani satu kasus perceraian. Demikian rekomendasi drama Korea yang akan tayang Januari 2023. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya. Annyeong!